Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan hadiah umroh dan ziarah rohani kepada keluarga dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Hal tersebut Kasat Dudung sampaikan di hadapan keluarga 10 pahlawan revolusi dan juga keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dalam acara silaturahmi yang digelar di Aula Jatikusumo, Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. Kasat Dudung menyampaikan, sebagai wujud penghargaan dan juga penghormatan kepada para pahlawan adalah dengan memberikan perhatian kepada para keluarga. Kasat Dudung mengatakan, acara silaturahmi dengan putra-putri keluarga pahlawan revolusi merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menjaga ikatan antara TNI Angkatan Darat dengan keluarga pahlawan revolusi. Saya bertatap muka dengan putra-putri dari pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Pak Jenderal Abdul Haris Nasution. Kegiatan ini rutin kami lakukan. Sebetulnya ini sudah lama bahwa putra-putri dari pahlawan revolusi ini semoga ikatannya tetap terjaga dengan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Untung Mafreni Ahmad Yani, putra dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian TNI Angkatan Darat yang selalu menjaga ikatan kebersamaan. Keluarga pahlawan revolusi mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang indah dan hangat hari ini. Semoga Angkatan Darat di bawah pimpinan Bapak Jenderal TNI Dudung dan jajarannya tetap jaya dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk SINPO TV.